Berikut ini adalah jadwal lengkap secara langsung kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, pekan ketiga, pada hari ini, Kamis 10 Oktober 2024, dilengkapi dengan daftar klasemen terbaru, head-to-head, dan daftar top skor terbaru. Inilah daftar klasemen di grup A. Di peringkat teratas ada Uzbekistan dengan 6 poin, di peringkat kedua ada Iran dengan 6 poin, di peringkat ketiga ada Uni Emirat Arab dengan 3 poin. Peringkat keempat ada Korea Utara, 5 ada Qatar, peringkat keenam ada Kyrgyzstan. Inilah daftar klasemen di grup B. Di peringkat teratas ada Jordania dengan 4 poin, di peringkat kedua ada Korea Selatan dengan 4 poin, di peringkat ketiga ada Irak dengan 4 poin, di peringkat keempat ada Kuwait dengan 2 poin, di peringkat kelima ada Palestina, di peringkat keenam ada Oman. Inilah daftar klasemen di grup C. Di peringkat teratas ada Jepang dengan 6 poin, di peringkat kedua ada Arab Saudi dengan 4 poin, di peringkat ketiga ada Bahrain dengan 3 poin, di peringkat keempat ada Indonesia dengan 2 poin, di peringkat kelima ada Australia, di peringkat keenam ada China. Inilah 5 pertandingan terakhir timnas Bahrain. Pada 10 September 2024, Bahrain kalah 0-5 atas Jepang. Pada 5 September 2024, Australia kalah 0-1 atas Bahrain. Pada 12 Juni 2024, Uni Emirat Arab bermain imbang 1 sama atas Bahrain. Pada 7 Juni 2024, Bahrain bermain imbang 0-0 atas Yaman. Pada 27 Maret 2024, Bahrain menang 3-0 atas Nepal. Inilah 5 pertandingan terakhir timnas Indonesia. Pada 10 September 2024, Indonesia bermain imbang 0-0 atas Australia. Pada 6 September 2024, Arab Saudi bermain imbang 1 sama atas timnas Indonesia. Pada 11 Juni 2024, Indonesia menang 2-0 atas Filipina. Pada 6 Juni 2024, Indonesia kalah 0-2 atas Irak. Pada 2 Juni 2024, timnas Indonesia bermain imbang 0-0 atas Tanzania. Inilah 5 pertandingan terakhir timnas Indonesia versus Bahrain. Pada tahun 2012, Bahrain menang 10-0 atas timnas Indonesia. Pada 2011, timnas Indonesia kalah 0-2 atas Bahrain. Pada 2007, Indonesia menang 2-1 atas timnas Bahrain. Pada tahun 2004, Bahrain menang 3-1 atas timnas Indonesia. Inilah daftar top skor sementara. Di peringkat teratas ada Ayase Ueda, Yazan Al-Naimat, Hasan Kades, Takumi Minamino dengan perolehan masing-masing 2 gol. Jadwal pertandingan pada hari Kamis 10 Oktober 2024, Australia versus China kick off jam 16.10, Jordania versus Korea Selatan kick off jam 21, Uzbekistan versus Irak kick off jam 21. Jadwal pertandingan lainnya pada Kamis 10 Oktober 2024, Bahrain versus Timnas Indonesia kick off jam 23, Oman versus Kuwait, Timnas Qatar versus Kyrgyzstan kick off jam 23.00 waktu Indonesia Barat. Jadwal pertandingan lainnya pada Kamis 10 Oktober 2024, Uni Emirat Arab versus Korea Utara kick off jam 23.00 waktu Indonesia Barat. Jadwal pertandingan lainnya pada hari Jumat 11 Oktober 2024, Arab Saudi versus Jepang, Timnas Irak versus Palestina. Pertandingan akan digelar pada pukul 1 dini hari. Sekian dulu update berita dari kami, nantikan update selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.